Nah guys, jadi kemarin tuh Intan nyembunyiin kameranya tuh di sekitar sini, cuman ada pancinya. Ini tuh kan barang-barang gak kepake gitu. Nah dia tutupin panci, tapi lensanya kelihatan ngintip di kayak telinganya panci itu loh. Iya kayak gitu. Halo guys, selamat datang di Jail Break. Oke, video ini adalah lanjutan dari video prank yang kemarin. Kalau belum nonton, bisa diklik di sini. Dan ini penyebab dari prank kemarin, keju mozzarella. Selanjutnya, aku serahkan kepada saudari Intan Saraswati untuk menjelaskan semua ini. Apa yang mau dilakukan sama ini semua? First of all, aku nggak mau bahas soal prank kemarin. Anggap aja prank itu nggak ada. Ini kita bikin yang asik-asikan aja. Kenapa tadi pranknya? Udah, yang lalu biarlah berlalu. Tidak baik membahas masa lalu. Gak bisa, gak bisa. Pokoknya kalian harus nonton pranknya. Intan pemukul sendok. Dia lagi baper. Lagi baper sama komen-komen. Lagi pukul lagi, biar yang banyak. Ini diulang-ulangin malah. Lihat bawah dulu dong. Nah ini adalah bukti prank yang gagal. Ya udahlah, aku mau bikin calon suami aku donat. Aku udah ada bahan-bahannya tadi, tapi yang pasti ini tepung terigu, nanti buat telurnya. Ini tepung roti, ini telur. Mozzarella. Jadi cetakan donatnya. Aku mau rebusnya dulu kan ya. Ini aku gak mau nyiapin apa-apa lagi di dapur. Aku udah capek. Mau ngeprank lagi. Guys, belum kerja guys. Yaudah berarti ini aku cut dulu ya. Oke. Oke, Intan mau ngerebus ini dulu. Kalau yang baru nonton video ini, aku mau bikin donat mie samyang. Yeay. Yaudah Intan katanya mau ngerebus mie dulu. Ini aku cut dulu. Oke, dadah. Yow, sudah direbus. Kameranya direbus. Kameranya. Samyang, prank. Bisa di prank dia ternyata juga gangguan telinga. Bisa di prank. Sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Gimana, gimana? Bisa di prank. Bisa di prank. Bisa di prank katanya. Udah, ini mau gimana? Lagi-lagi ini show-nya kamu. Ini kita tuangin dulu semuanya. Aku ngeliatnya sambil gini. Aku ngeliatnya sambil gini. Kok ada wijen-wijennya gitu ya? Ya, waktu itu kan kita pernah samyang challenge. Yang dikira itu Indomie kali mas, bukan samyang. Sorry ya guys, aku bercanda kok, tapi aku baper. Oh iya, tadi aku udah ngecek, aku udah ngikutin dia lah. Pokoknya selama dia ngerebus ini dan lain-lain, aku udah ngeliat sekitar dapur. Sudah tidak ada apa-apa, aman. Udah nih, abis ini dimakan. Coba makan dulu pikirannya, makannya gembrot. Yang gembrot tuh Deha. Dia buncit, dia bukan gembrot. Ampun mas Adeha. Om. Om. Ya selanjutnya, ini telurnya dipecah di sini. Kok tahu? Bener loh. Ini selanjutnya. Ya tuh kan. Game makan terus. Nih, malah dimakan. Ya kamu itu kok yang makan. Nih kita kasih mie ya. Btw kita gak tahu bikin rinci ya guys videonya. Ya aku ngeliatin aja nih di video ini, aku diem aja gitu loh. Kita kan tahu. Tuh kan bener. Dari saya makan. Waduh, chef Intan yang gagal ngeprank. Nah, kamu jadi chef aja daripada jadi prankster gagal terus ya. Kasiannya. Ini udah tercampur, terus sekarang kita masukkan ke sini. Abis ini kita mau kukus. Aku ngapain dong? Ketiga ya gua. Ya udah segitu dulu guys, karena baterainya mau habis. Jadi habisnya aku nggak ngapa-ngapain. Aku ngeliatin dong. Enggak, mau bantuin ngeliatin ini. Oh iya, aku harusnya bantuin ya. Aduh, lelaki yang tidak baik. Ini nggak dipecah? Enggak, nanti bakalan. Oke, okay. Ini mungkin saatnya aku menunjukkan andil aku di video ini. Terakhir-akhirnya. Dia kan ganggu aja deh nanti. Biar aku nggak mati banget di video ini. Ini, ada yang udah. Nah guys, ini aku udah masukin ke sini. Aku sosok mengakuin. Benny si tukang colek-colek. Ini namanya colek sayang. Ini namanya colek benci. Ingat guys, terbentur, 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 terbentuk. Oke guys, kita mau ke dapur dulu. Ini kita mau kukus dulu, kira-kira 15 menit. Nanti kita kembali lagi ya guys. Dadah. Dadah, lanjut nanti ya. Cut dulu. Donatnya udah jadi. Setengah jadi. Setengah jadi. Sekarang kita mau bikin. Baunya udah enak banget. Ini apa nih? Yang bikin baluran. Ini sabu-sabu. Jadi pertama dikasih ini dulu. Kayak mainan tau gak sih? Aku udah gak sabar. Oh iya, dia udah bikin kayak telur juga nih. Jadi udah masuk ke tepung. Masuk ke telur. Terus dimasukin ke apa tuh namanya? Tepung panir atau tepung roti. Mama, bismillah, bismillah, mama. Ini masih mentah nih. Mau digoreng juga kayak gini, enak banget kelihatannya. Goreng nih. Oke, kita goreng dulu. Nanti dikat dulu, oke? Oke, dadah.
soalnya lagi di kamar mandi dan aku ketemu sama cabe ini, aku kepikiran buat ngeprank dia lagi. Aku bakal masukin cabe-cabe ini ke sini. Cuma nanti pas di sana aku bakal tetap bawa yang ada cabenya di aku dan aku akan memperlihatkan gimmick sebaik mungkin biar dia curiga kalau aku mau ngeprank dia terus dituker deh donatnya ya. Semoga berhasil. Nanti pas aku masukin aku cut aja ya biar cepet ya, pokoknya ini udah masuk nanti. Nanti kita lihat di prank. Jari guys. Ya buat saya, ini dan buat aku. Okay, so. Ini makanan sahur kita. Iya, ini sekalian sahur kayaknya sih kenyang nih. Ayo dimakan sayang. Wah, dia ya tuh makan bareng toh. Bisa yang duluan. Ya kenapa? Makan ya, bareng toh. Iya, enak apa enggak buat anakku? Kok kamu senyum? Enggak, kenapa sih kamu seuzan sih? Makan dulu. Kenapa? Enggak apa-apa dimakan dulu aja. Kan biar ngerasain enak apa enggak gitu masakan aku. Ya makan bareng apa emangnya? Ya kan sayang dulu baru aku. Karena dia aku udah. Ya kan bareng kenyang bisa. Kamu ngerjain aku deh. Enggak, ya Allah, sayang mah. Nah itu kamu ngeliat apa? Enggak, maksudnya seuzan gitu kan. Enggak, aku curiga sama kamu. Enggak. Kamu tadi masih dendam kan karena ngapranknya gagal kan? Enggak, serius deh. Kamu sukanya seuzan. Tuker ya? Enggak usah itu aja. Loh, kok gak mau dituker? Bagusnya punya sayang tahu ada. Enggak bisa tuker. Enggak. Bagus gimana? Enggak ada bentuk-bentuk kan. Enggak enak ini ya. Enggak, mau saya. Kamu mau kasih aku yang paling enak apa enggak? Semuanya enak orang sama. Enggak, ini aku lihatnya enak ini ya. Eh, sama. Tuker ya. Ya wes. Dah, kalau ini aku mau makan duluan. Kamu ngerjain aku tuh. Udah coba dimakan ada banyak coba. Enggak ada. Coba dimakan. Oh, dimakan. Dimakan tuh gigit tuh. Tuh kan. Pura-pura susah enggak? Pura-pura susah. Kalau ini aku mau makan. Enak banget. Enak kan? Ya. Aku kan enggak mau. Coba dikit lagi. Kamu gigitnya dikit doang. Enak banget, coba istimewa lah. Ini kalau kalian tahu prosesnya lama ya. Ngomong kamu kok kayak gitu tuh mukanya tuh? Enggak, aku tuh iya prosesnya lama sambil ketawa-ketawa senyum-senyum gitu loh. Kapan sih kamu? Emang ngeprank aku tuh kamu? Enggak. Aku benar. Aku ketelan lagi. Kan ngasih itu ke aku. Ini capek segini coba. We are the champions. Kalau saya dikasih lagu itu kan aku menang. Ini merah-merah. Loh, kamu kan gak niat ngeprank. Gila. We are the champions. Aku gak niat ngeprank ya guys. Kan tadi kan itu kan udah buat aku. Salah siapa dia minta ya kan. Weda nih, ini apa? Kamu masuk ini kapan tuh ini? Pas kamu di kamar mandi. Ini masih dimakan juga. Lalu cabenya. Udah ini enak banget sih guys, sumpah. Tapi enak sih, ya. Aku sebulan tadi sumpah. Kegigit sampai segini sumpah. Namanya dia tuh ngeprank dirinya sendiri, ya kan? Tapi enak banget. Juga. Dia ngeprank dirinya sendiri. Tapi enak banget sumpah, sumpah enak banget, keras banget. Aku dulu, aku ngeprank diriku sendiri gitu. Cepat. Aku ngeprank diriku sendiri. Aku malu guys gitu. Aku malu guys. Suangan. Aku berhasil di prank guys ini. Aku berhasil di prank guys. Udah. Enak banget deh, ini menurutmu gimana dong kami bikin? Enak. Tuh udah mau habis baterainya. Klip-klip. Saya udah buka gini dulu. Wow, mayonesnya. Mayonesnya, dia mah sok tau banget. Apa? Mozzarella. Mozzarella. Ini maksudnya mayones tuh ini. Enak banget deh. Kalau kalian mau coba, tambahin lebihnya kayak donat biasa. Menunya enggak? Tanpa cabe, ini masih kerasa pedesnya, cuman dulu aku bilang lebay, padahal pedes banget gitu. Ini tak bawa biasa aja udah, cabe segitu coba bayangin. Coba kalian bikin donat samyang sama donat indomie, terus komen di bawah enakan donat samyang atau donat indomie.
atau enggak kalian bikin, kalian upload di Instagram, tagin kita. Sambilannya kayak ini ya. Ayo udah deh, segitu dulu ya. Kamu lanjut makan. Ini enak banget, sumpah renyah banget. Makasih ya sayangnya. Makasih udah di prank. Makasih donatnya. Mana aku pengen dia receh. Tapi berhasil. Oh iya guys, baterainya udah gerimedip. Kameranya juga tadi udah sempat mati. Makasih udah nonton video kita. Jangan lupa buat nyobain bikin donat Samyang atau mie dan komen di bawah. Atau tag di Instagram aku maupun Mas Benny. Oke, dadah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa.